Bangsa banjir. Bangsa banjir. Pukul 4 pagi, air semakin naik. Aduh, air banjir. Pukul 4 pagi, air makin naik. Air makin naik pukul 4 pagi. Semua kenderaan lingkah ke tempat lebih tinggi lah, lebih selamat. Habis sungai pun si nampak macam sungai lah, semua sama rata dah tu. Sofa tak pernah pun. Banjir. Dah dong, celap tak? Nah. Mau lak mai jalai tak? Ah. Jemput lah. Keadaan lorong kami orang tu, lorong 11 di Taman Meha, airnya lagi tinggi juga lah berbanding pada lorong-lorong mak lain. Air pun pergi datang juga lah. Yang pun jeraya pun si nampak. Ni pagi di jeraya tu. Saya dah ngasuk tu, nak masuk rumah. Dan harapnya bagus lah, harapnya selamat tu pula. Patutlah keadaan rumah tu tu dengan tilam lagi keluar ya. Lepas kena kemeh kisah ya. Ingat nak demo dek, tu sempat demo. Saya dah nemu panas. Jangan lebat terus banjir. Parit pun si nampak. Mun aku nduk cemto, dah macam sungai dah. Ke sungai dah. Aduh. Agak lah petang tu nya surut lah, surut malam tu nya. Ya okey lah. Tanggal hari tu pun si bapa gila lah, terang. Mau gelap juga. Oh lah, syukur pada Tuhan lah, ni ada surut sikit. Ni tu tadi ni tinggi tu, atau ada bekas tu. Adalah, ada penurunan banyak juga lah. Motor, setahun lagi lah motor tu. Selamat pagi, ya, belum tengah hari tu. Okey, selamat pagi. Okey, ni tu dah pukul 11:45 pagi dan tengah hari tu. 14/9/1 tahun 2021. Dah siap sambut pergi menghadap banjir tu. Dah bagus dah. Malam tadi nya surut. Dalam pukul 2 belum lah, siap sampai pukul 2 pagi, dekat pukul 2 pagi ya. Naik balik air. Dalam gig daripada marik lah.
yang pun naik level yang pun naik Bang Sik cukup tidur lah. Cukup tidur lah. Enggak member tu. Jem, okey Jem? Okey. Ah, cukup tidur Sik? Tak cukup tidur eh. Aduh. Baring tak turut. Sama-sama kita Jem, sama kita Jem. Ni nak sakit perut gi apa semua, nak berak lah. Mau kemih boleh lah, kemih macam air macam ni aja. Mau nak berak lah. Masuk jamban, langgar air. Sama level dengan ni lah. Mangkut, mangkut jamban. Tinggi gig aku rasa. Nang sini nampak aku jamban ni. Ini berak macam ni lah. Timbul lagi berak macam ni lah. Macam mana? Awak? Kau berak sini pakai jam? Hmm? Berak sini? Dekat kandas saya juga. Oh, timbul tadi kau rasa. Lu siapa plus? Ah, baik lagi. Enggak, time banjir tu bukan manusia tidur atas katil. Asu tidur atas katil. Ha. Ini perasaan kau tidur dekat tilam tu. Aman si. Ha, selesa. Oh. Mati banjir tu. Jak aku bagi kau peluang ah. Ha, lepas banjir kau tidur keluar balik, okey? Nak mana tidur itu? Toklah keadaan dapur aku dah sejak banjir tu dah habis tak barang dalam dibah ya. Kerak dibah yang habis, keluar habis. Habis timbul. Sekala botol lepas semua ya. Lepas banjir tu baru katanya. Nang teruk juga. Tong gas ke atas meja makan, freezer pun kaya atas sekali ya nak asuk aku. Saya dengar. Piwit, 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 tidur, tidur. Oh, okey, okey. Ya, tempat lebih selamat je lah. Okey, keadaan kereta ni dah surut. Surut. Kira dah bagus lah surut tu. Kira boleh ditinjak cemtuk gitu lah. Cuma nyagi kotor gitu. Nunggu benar-benar tok dah surut pula, baru boleh mengsih rumah tok pula. Buat masa tu belum dapat gig. Cuma dekat keadaan dekat tempat parking tu lagi lagi ada air lah semua dengan deraya. Deraya dah kira bagus lah. Dah nampak yang pun warna tar dia. Okey lah, motosikal pun lalu senang juga lah. Itulah keadaan lepas banjir. Dengan berlumpur je. Yalah, pada kejar dah lepas tu. Nak nyuci tu. Habis pagi depan rumah. Sumbat hitamnya.